sini siapa ya yang suka menari? Karena kita akan belajar gerak keseharian dalam tarian dan menirukan gerak alam dalam tarian. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dulu ya, agar kita diberikan kemudahan dalam belajar. Oke anak-anak, mari kita mulai belajarnya ya. Sudah siap kan? Nah, gerak keseharian dalam tarian. Kita sering melakukan gerakan-gerakan tertentu ya, seperti gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Nah, tanpa kita sadari, itu semua kita sudah melakukan atau membentuk sebuah gerakan tarian. Coba perhatikan gambar gerakan kepala di samping ya anak-anak, lalu coba tirukan. Yang pertama, gerakan menengok ke arah kanan. Seperti ini ya. Nah, lalu gerakan yang kedua menengok ke arah kiri. Ya, coba anak-anak tirukan seperti gambarnya. Selanjutnya ada gerakan tangan anak-anak. Di situ sudah ada gambarnya. Coba anak-anak perhatikan dan tirukan ya. Yang pertama ada gerakan bermain layangan. Sudah ditirukan? Contohnya ada di gambar ya. Dan yang kedua ada gerakan memetik bunga. Sudah anak-anak? Bagaimana gerakannya? Dan yang terakhir yaitu ada gambar atau gerakan menyapu. Nah, bagaimana menyapu gerakannya? Sudah tahu kan? Nah, dan yang terakhir ada gambar gerakan kaki yang biasa kita lakukan sehari-hari. Coba perhatikan gambarnya dan kita tirukan ya. Coba. Yang pertama ada gambar berjalan. Coba anak-anak berjalan sudah ya. Dan yang kedua ada gambar berlari. Berlari yang kencang. Dan yang terakhir ada gambar meloncat. Meloncat yang tinggi ya. Sudah anak-anak? Sudah ditirukan ya? Oke. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar atau mengenal gerak keseharian dalam tarian. Nah sekarang kita lanjut menirukan gerak alam dalam sebuah tarian. Nah kita dapat menirukan gerakan-gerakan alam yang ada di sekitar kita untuk menjadi sebuah gerakan tarian. Contohnya seperti apa? Yang pertama ada gerakan meniru tiupan angin. Bagaimana? Seperti ini ya anak-anak. Ini menirukan tiupan angin. Dan yang kedua ada gerakan air mengalir. Bisa seperti ini, iya kan? Kemudian yang terakhir ada gerakan meniru ombak pantai. Bagaimana? Nah, seperti yang ada di gambar juga ada seperti ini. Tangannya dua. Oke anak-anak, tadi kita sudah mengenal gerakan keseharian dan gerakan alam. Saatnya kita mencoba dan memeragakan tarian tersebut atau gerakan tersebut maksudnya. Nah, dalam sebuah tarian, lagu yang kita gunakan adalah lagu Menanam Jagung. Ciptaan siapa ada yang tahu? Ciptaan Ibu Sud. Nah, anak-anak, setelah ini Bu Jaya berikan contohnya, nanti anak-anak bisa menirukan gerakannya ya, sambil menari bersama.